masih ya. Sekian, turunan lagi sekian. Sedikit bisa diceritakan mungkin seperti apa. Ya. Jadi Mami itu nanti tanggal 13 Juni umur 24. Dan Mami itu biasanya setiap tahun, setiap mau ulang tahun memang selalu sakit gitu kan. Kita pikir ini kayak tanda-tanda biasa setiap tahun sakitnya beliau itu. Seperti anak kecil yang excited kalau mau ulang tahun dan selalu tiap tahun itu. Dan sekarang kok agak beda gitu kan. Dan saya melihat bahwa ini tuh melihat bahwa memang perkembangan dari beberapa hari itu tubuhnya beliau menyusut banyak banget. Ada apa namanya, ternyata ritme jantungnya Mami itu kurang baik dan juga fungsi ginjalnya juga sudah mulai kurang bagus, yang menyebabkan banyak sekali slime yang terproduksi, agak sulit untuk nafas. Itu sebabnya yang biasanya kita selalu rawat di rumah. Saat itu kita pikir harus masuk rumah sakit dan ternyata memang benar penyerapan tubuhnya tuh menyerap makanan udah terlalu kecil, jadi memang itu zonde, jadi makanan tuh terlalu berat sekolah kan ya. Yang Mami tuh pakai zonde itu sekitar 3 hari. Nggak tega saya melihatnya ya. Kemarin kita semua kakak beradik semuanya kumpul karena sempat saturasinya turun. Saturasinya turun sampai 60. Kemudian tekanan darahnya juga yang bagus. Kami semuanya ngumpul kakak beradik dan cucu. Tapi pada saat setelah maghrib saturasinya naik sampai 100. Berarti kan bagus sekali gitu. Ternyata itu memang begitu ya. Kalau mau pergi dikasih bagusnya dulu. Mama yang pulang, Mama yang pulang tadi malam ada nyami. Tadi pagi tiba-tiba kakak saya yang berjaga nginep di situ bilang sama saya, "Tina, kayaknya Mami udah gak ada respons. Aku gak berani percaya." Aku bilang, "Maksudnya apa sih?" gitu. Malamnya kan saturasi 100 tahun. Saya aku dinaik, sebenarnya sih perasaan udah menyerah, cuman aku tuh dinaik itu aku berusaha untuk nggak percaya. Soalnya jalan ternyata belum juga sampai. Maminanya belum sampai rumah sakit, maminya udah pergi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.